Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satopi, salam sedor. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ya, senapan angin, ingat CVS Outdoor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jamil, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini kita kedatangan unit baru lagi, yaitu adalah Moser Magman. Oke, mantap sekali. Yang single shoot ada L-Max, yang udah magazine ini ada Magman. Mantap sekali ya teman-teman, ini datang lagi unit baru di CVS Outdoor, Moser OD38 pakai magazine Moser Magman ini. Oke, mantap sekali. Seperti apakah akurasinya ya teman-teman, soalnya ini barang baru. Kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin PCP Moser OD38 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tularan, salam satu hobi, salam sedar. Dari CVS Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Outdoor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mengetes akurasi. Ini juga baru datang lagi, yaitu adalah unit senapan angin Moser OD38 ya teman-teman, Moser magazine yang pakai tabung OD38. Nah ini baru saja jadi, baru saja datang di gudang. Ini mau kita tes akurasi. Untuk peluru yang cocok ini pakainya Hercules. Oke, mantap sekali. Ini kita mau tes akurasi, kurang lebih jaraknya seperti biasa 25 meter kita tes nitik ya teman-teman. Oke, sekalian kita nyetel teleskopnya juga. Oke, terima kasih. Kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin Moser OD38 ini. Oke, mantap sekali. Nah, itu titiknya kelihatan ya, teman-teman. Apakah masih belum satu lubang di situ? Memang banyak banget yang ada titiknya, tapi fokus di tengah retikel itu ya, teman-teman. Oke, belum satu lubang ya, teman-teman. Mantap sekali. Oke, 3 kali belum nitik satu lubang. 4 kali belum nitik satu lubang. 5 kali belum nitik satu lubang. 1 kali lagi ini ya teman-teman, yang terakhir. Oke, kita nyatakan lulus tes akurasinya. Oke, ini dia unit senapan angin Moser OD38 magazine yang merodernya udah habis, sekarang ready ada Moser magazine yang pakai OD38 ini. Oke, mantap sekali. Ini dia untuk manometer ada di depan sini ya teman-teman, manometernya ada di depan. Terus untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan. Oke, mantap sekali. Ini Moser OD38 panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman. Mantap sekali, powernya pakai power klasik, udah ada setelan PP-nya juga. Kita nyatakan tes akurasinya, kita nyatakan lulus tadi tesnya sampai sana tadi. Mantap sekali. Oke, ini tabungnya OD38 ya teman-teman. Oke sekali. Oke, ini kita lanjut bahas tentang spek-speknya. Ini cancel kokang ada di sebelah sini, triggernya menggunakan trigger klasik. Oke, kita lanjut bahas tentang spek-speknya di video berikut ini. Oke, mantap sekali, akurasinya memuaskan, belum nitik satu lubang terus menerus ya teman-teman. Ini kita untuk pelurunya ini cocoknya pakai Hercules ya teman-teman. Jadi kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya. Mantap sekali ya teman-teman, pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya teman-teman. Oke banget, tadi kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 25 meter. Oke, untuk larasnya teman-teman ini menggunakan laras MM2, Magman 2 ini. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk jarak idealnya bisa jarak 50
meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Ini pakainya pakai bahan larasnya bahan baja OD13 alur 12, panjangnya kurang lebih 60 cm. Untuk larasnya ini menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Di CV Asodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm. Seperti itu ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi untuk buat berburu babi, tenang saja, pasti akan tumbang kalau kena area fatalnya. Seperti itu ya teman-teman. Meskipun pakai kaliber 4,5 mm, tapi kalau powernya dipolin di full power, kalau kena area fatal di area kepala atau area intimnya, pasti akan tumbang kalau hanya sekelas babi. Seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Jadi memang Moser Marauder, nah itu enaknya memang buat big game ya teman-teman, buat berburu yang besar-besar ya. Mantap sekali. Jadi memang identik buat berburu hama babi atau yang berkaki empat lah. Seperti itu. Kalau buat long range memang agak kurang serak, soalnya memang ini pakainya tabung yang kecil, tabung D38, larasnya untuk chambernya juga pakai chamber tumpuk. Jadi memang enaknya buat big game, powernya jadi besar sekali. Seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Nah untuk larasnya ini juga udah dilapisi dengan serobong OD16 ini ya teman-teman. Nah udah ada serobongnya juga, serobong OD16. Jadi larasnya udah terlindungi. Jadi ini termasuk Moser yang modern, pakai serobong ya teman-teman. Kalau Moser biasanya yang dulu-dulu itu memang larasnya aja gak ada serobong, tapi ini udah ada lapisan serobongnya. Jadi larasnya juga udah terlindungi. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Di depan sini juga udah ada drat buat pemasangan perdam. Nah ini bisa pakai perdam ya teman-teman. Dan ini contohnya kalau gak pakai perdam, ini pakainya muzzle alias penutup laras. Nah pengganti perdam, kalau gak pakai perdam suaranya seperti tadi, keras banget ya teman-teman. Jadi memang ini buat big game mantap sekali, cocok sekali. Seperti itu. Oke, mantap banget. Untuk tabungnya teman-teman, ini menggunakan tabung OD38, bahannya dari Dural ya teman-teman, bahannya dari Dural. Ini pakai tabung OD38. Untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI. Mantap sekali ya teman-teman. Ini untuk kapasitas memang kita amankan di 2700-2800 PSI. Seperti itu teman-teman. Jadi memang gak boleh dilebihkan ya teman-teman, soalnya yang berbahaya itu bukan meledaknya, tapi seal yang ada di dalam sini, nanti dia kurang awet ya teman-teman, sering robek kalau anginnya melebihi kapasitas. Angin sampai nol juga ada kendalanya, nanti bisa terjadi kebocoran. Jadi di habis menembak itu minimal disisakan 1500 atau 1000 PSI. Seperti itu ya teman-teman. Memang untuk kalau sampai nol nanti ada terjadi kebocoran di valve-nya. Valve-nya agak bisa ngembang, jadi agak sulit untuk mengisi anginnya. Kalian harus pakai tabung sekuba atau kompresor khusus untuk PCP. Seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali untuk tabungnya. Perawatannya seperti itu tadi, jangan sampai kehabisan angin, dan ngisinya juga sesuai amannya saja, 2700 atau 2800 PSI. Seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk perawatan laras ya teman-teman, perawatan laras yang penting jangan digonta-ganti untuk peluru tesnya. Kalau udah cocoknya Hercules ya pakai Hercules, kalau diganti yang lain nanti terjadi ngacak. Soalnya di sini udah kita pakai Barracuda, GPS, Canon, terus Hercules ya, yang cocok itu hanya Hercules. Kalau pakai yang lain nanti ngacak. Seperti itu teman-teman. Jadi di amannya saja pakainya Hercules. Perawatan kedua, yang kalian bisa isi minyak sayur atau oli dari depan sini, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada bekas peluru yang habis kita nembak itu bisa keluar, jadi larasnya bersih lagi, jadi nanti akurasinya bisa bagus kembali. Seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Dan untuk chambernya teman-teman, ini memang chambernya Moser memang kecil seperti ini
ini ya teman-teman, untuk bahannya sama pakai bahan Dural ya teman-teman. Ini pembuatan masih manual. Oke, mantap sekali. Ini memang pembuatan mouser masih manual, gak pakai mesin CNC ya teman-teman. Mantap sekali. Untuk tarikannya ini menggunakan tarikan ya seperti ini, kayak cradle, tapi ini bisa dicopot ya teman-teman. Ya, ini bisa dicopot juga untuk tarikannya, mantap sekali. Dan untuk ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nanti kalian dapat magazine yang biasa. Kalau pengen yang magazine bagus, yang no macet-macet, dapat magazine yang CNC seperti itu teman-teman. Oke, mantap sekali. Ini juga ada cancel kokang ya teman-teman. Untuk cancel kokang ada di sebelah kiri, cancel kokang juga ada, tenang saja, ada di sebelah kiri. Untuk setelan power, setelan powernya ada di belakang sini. Nah, ini agak enteng sekali untuk puternya ya teman-teman. Kalau pengen powernya lebih keras lagi, diputar saja ke sebelah kanan. Kalau pengen agak irit, diputar saja ke sebelah kiri sini, seperti itu. Oke, mantap sekali. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah, maksudnya trigger klasik, sudah ada safety triggernya juga ya teman-teman. Kalau didorong ke kiri, dia otomatis kunci seperti ini. Kalau didorong ke kanan, dia normal lagi. Mantap, oke sekali ya teman-teman. Untuk popernya, ini menggunakan popper klasik. Nanti ada varian-varian popernya. Kalau yang pengen order, nanti kita lihatkan ada varian beberapa popornya ya teman-teman. Ini pakai popor klasik, udah ada setelan pipinya juga, mantap sekali ya teman-teman. Ini di belakang sini ada untuk setelan pipinya di sebelah sini, mantap sekali ya teman-teman. Oke banget. Nah, untuk letak manometer, nah kalian bisa lihat manometer ada di sebelah sini, di depan ya teman-teman. Ini melihat tekanan anginnya masih berapa dan misinya sampai berapa. Nah, itu lihatnya ada di depan sini. Dan untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini. Nah, ini ya, untuk pengisian anginnya ada di sebelah kanan sini, menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali. Oke banget ya teman-teman. Itu dia sedikit spek dari unit Moser OD38 ini, Moser Magman ini ya teman-teman, mantap sekali. Dan untuk para kalian, para teman-teman, nah untuk menyetel senapan, bukan Moser aja ya teman-teman, semua senapan itu usahakan ada sandarannya ya teman-teman. Kayak tadi kita memang menggunakan ragung biar benar-benar gak gerak-gerak pada waktu kita nyetel teleskop ya teman-teman. Itu usahakan memang ada sandarannya. Kalau ada yang punya bipod ya bisa pakai bipod. Kalau pakai bipod ya mendingan daripada yang pakai tangan saja sandarannya ya teman-teman. Usahakan memang ada untuk sandaran biar benar-benar kalian senapannya gak bergerak pada saat menembakkan. Soalnya kalau gak ada sandarannya, nah itu sering ada yang rubah untuk akurasinya dibilang aja, padahal memang gak ada sandarannya divideokan, ternyata memang gak ada sandarannya. Jadi senapannya bergerak-gerak, akurasinya juga merubah-rubah seperti itu ya teman-teman. Usahakan memang ada sandarannya biar memang benar-benar senapan itu gak gerak seperti itu ya teman-teman. Kalau pengen yang beli ragum di sini, kami juga menyediakan, harganya sekitar ada di 350 ribuan seperti itu. Kalau yang pengen beli ragum buat tandem ya teman-teman, biar senapannya gak bergerak-gerak seperti itu. Oke, mantap sekali. Ini dia unit Moser OD38 magazine yang kalian pada menanyakan. Moser magazine OD38 sekarang udah ready kembali. Oke teman-teman, untuk harganya Moser Magman ini langsung kita ikutkan promo akhir tahun, promo full set ini ya teman-teman. Langsung kita buat harga full setnya. Ini harga full set Rp2.500.000. Kalian udah dapat free teleskop Gamo ukuran 39x40, dapat pompa HMS 4000 PSI yang cukup buat mengisi senapan ini. Oke, dan juga tentunya ada bonus tambahan, ada tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS pun juga ada. Oke, harga Rp2.500.000, harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman. Harga tersebut hanya full setnya tadi, ada tambahan peluru juga, peluru yang contoh kalau Hercules kita kasih satu kaleng nanti. Oke, terima kasih, kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini. Hujannya udah tiba, nanti suara saya agak jelas lagi. Kita akhiri dulu perjumpaan kita video kali ini. Saya Rizky Jamul, pamit undur diri dulu. Pokoknya jangan lupa
lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Nanti akhir bulan, akhir tahun kita ada undian giveaway-nya. Oke, terima kasih. Kita pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selaras, salam satu pis, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.